그러냐 그런가? Halo, halo. Halo semua. Jangan lupa untuk on cam ya teman-teman. Kita lebih interaktif lagi nih sambil nunggu teman-teman chat. Ini demo. Ada pelan-pelan bos. Terus ada kelompok teman Bernard. Ya, ada Olaf, ada Mikael, ada Rafael juga. Ya, teman-teman yang lainnya diajakin ya teman-teman biar kita. Oke, maaf ya teman-teman. Terjadi sedikit kendala teman-teman. It's okay. Jangan lupa diajakin nih biar kita nggak telat gitu ya. Biar kita on time. Iya, biar mulainya on time juga. Iya. Kalian nanti bisa lanjutin aktivitas kalian yang lain gitu iya, kan ya. Bener banget kan. Ini malam minggu ya. Malam minggu. Kalau yang punya gebetan, waduh. Nah. Langsung ngapel ke tempat gebetannya iya, kan. Iya, bener banget. Masih persiapan lama dulu. Iya. Yuk. Lihat muka anak 21 nih, mana nih? Mana nih muka nih? Oh, ada Victoria. Halo Victoria, Dennis dari Wolf. Ada juga, ada siapa lagi nih? Ada Agnes. Ada, wah udah mulai rame. Halo, kalau ada. Jangan halo dong, yang nyata-nyata aja. Yang nyata-nyata aja gitu. Ayo teman-temannya diajakin join nih. Jangan lupa juga buat on cam sama menggunakan format nama sesuai ketentuan. Iya, benar banget. Bisa banget ya kalau ada yang mau join bareng gitu. Misalnya, misalnya mau kumpul bareng. Di kafe buat acara ini, acara opening siklus ini. Boleh banget loh. Yuk,
ramain kolom chat dong, coba. Ini teman-teman pada semangat nggak sih ikut opening ceremony siklus gitu? Iya, semangat coba. Dong, masa. Ya, semangat sedih nanti kita ya, Jo, ya. Iya, seru banget. Coba dari angka 1 sampai 10 deh, semangat kalian tuh di angka berapa gitu? Coba ketik deh, aku mau tahu. Semangat banget. Oh, semangat Kak. Banget. Oh, seneng deh bacanya. Seneng deh bacanya. Wih, sampai 10.000 loh. 10.000. Oh. Yang lain, yang lain. Mana nih? Mana nih? Wih, ada yang jago gombal nih. Iya nih, siapa nih? Dari kelompok Francisco, siapa? Marcelinus, siapa tuh? Oke. Dari kita Etna itu kambing. Teman-teman, kalau misal suara kita kurang jelas, bisa langsung bilang di kolom chat gitu ya. Ya, suara kita jelas nggak nih sampai ke apa ya, ke kuping kalian nggak, atau malah sampai ke hati gimana? Aduh. Jelas kak. Oke, thank you. Oke deh, karena ini sudah jam 4 ya, lewat 1 menit bahkan gitu. Oke, kita mulai aja. Halo semuanya. Halo, welcome to Opening Ceremony Siklus 2021. Yeay, tepuk tangan dong dari masing-masing. Nah, jadi Opening Ceremony ini adalah acara pembukaan gitu untuk kita ke depannya nanti dalam mengikuti rangkaian acara siklus gitu. Nah, UTS kalian nih. Kalian udah selesai, udah bisa santuy-santuy ya? Atau masih ada beban UTS ada nih? Nah, ya. Acara opening ceremony ini sekaligus buat refreshing kalian juga kan ya, abis UTS. Gimana nih teman-teman? Coba deh, ketik di kolom chat. Apa kalian sudah selesai UTS-nya atau masih ada gitu tugas-tugas menyusul gitu kan? Udah dong Kak. Oke ya, semoga kita doain semoga nilainya semuanya baik ya, sampai hasil maksimal. Amin. Oke. Okay, oh, ada yang UTS-nya cuma 2 tuh Kak. Enak banget ya? Iya. Soalnya udah semester berapa itu? Berapa itu? Oke, baik. Ada yang bilang ha UTS. Tuh. UTS. Enggak mengenal UTS mereka. Enggak kenal UTS. Udah tapi ngumpulnya telat. Ya. Gak apa-apa, yang penting dikoreksi. Gak apa-apa, yang penting udah selesai semua dan semoga aja mendapat hasil maksimal. Nah, kita belum kenalan, Jel. Oh, iya. Okay. Kenalan dulu dong kita. Halo semuanya, namaku Angel. Dan aku Monique. Hari ini kita akan menemani kalian untuk untuk meramaikan dan memandu acara opening ceremony siklus 2021. Jadi mohon kontennya dan tolong lihat lebih aktif gitu ya teman-teman supaya acara ini lebih aktif. Betul banget. Juga rame kan seru ya Pak. Oke deh. Nah, di sini aku bacain dulu nih. Oke, jadi kita mau bacain dulu nih kata tertibnya. Yang pertama, seluruh partisipan wajib berpakaian bebas, rapi, dan sopan sesuai dengan dress code. Seperti hari ini kita kan
temanya monokrom nih, jadi aku sama Manik pakai baju hitam. Terus partisipan diharapkan datang 10 menit lebih awal untuk menghindari karet gitu ya, supaya kita lebih on time. Kemudian seluruh partisipan diwajibkan untuk on cam dan juga untuk nge-mute nih. Kalau tidak dibutuhkan, kalian matiin aja mikrofonnya supaya kita lebih kondusif. Oh, nah untuk para panitia bisa namanya dengan format nama divisi underscore nama. Ya, contohnya di sini ada misal acara underscore Ivana ya. Kemudian untuk khusus untuk kambing nih, di name format nama, nama kelompok underscore dalam kurung K, kemudian disusul dengan nama. Nah, untuk peserta itu kalian bisa rename dengan nama kelompok underscore nama, kemudian peserta dilarang menggunakan atau mengucapkan kalimat yang tidak sopan secara langsung maupun melalui chat box. Peserta diharapkan menyiapkan koneksi yang baik demi kelancaran acara. Oke, selanjutnya abis kita tahu tata tertib dari opening ceremony siklus 2021, aku bakal bacain nih rundown dari acara opening ceremony siklus 2021 pada hari ini. Yang pertama, setelah opening dari kita, akan ada doa bersama tentunya. Lalu dilanjutkan oleh sambutan dari petinggi-petinggi UKMK nih, ketua UKMK dan ketua siklus. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh seremonial peresmian siklus yang akan dilakukan oleh ketua UKMK dan juga ketua siklus. Setelah itu akan ada perkenalan kelompok dan tentunya ada game schedule nanti. Dan akan ada hadiah menarik ya, juga di akhir. Makanya kalian harus ikutin dengan semangat dan meraih poin sebanyak-banyaknya. Terus nanti di akhir akan ada briefing rangkaian siklus dan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi. Semua peserta join sampai akhir ya, agar bisa mengerti tentang siklus lebih dalam lagi dan bisa terus-teruan bareng kita ya sampai akhir ya. Oke deh. Oke, mungkin kita langsung mulai aja nih karena waktunya sudah jam segini gitu kan ya. Kita buka dengan doa karena kan kita umat beriman gitu ya. Oke, jadi untuk doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Galuh. Halo Kak Galuh. Halo. Oke, boleh langsung dipimpin aja. Oke, terima kasih MC. Selamat sore teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat sore Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami dari mulai kami bangun pagi hingga pada sore hari ini. Kami dapat berkumpul kembali di acara opening siklus 2021 ini, meskipun masih harus kami laksanakan secara daring. Tuhan, kami mohon kepada-Mu berkati acara kami pada hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat mengikutinya dengan semangat sehingga kami juga dapat memperoleh manfaat. Berkatilah pula ya Tuhan para panitia yang sudah bekerja keras dalam menyiapkan acara ini. Akhirnya ya Tuhan, semua doa ini kami serahkan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Albertus Magnus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih banyak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sesuai rundown yang aku bacain tadi, setelah ini kita akan ada sambutan dari salah satu petinggi UKMK nih. Ayo, siapa tuh? Daripada penasaran, langsung aja. Kita akan mendengarkan sambutan dari Kak Vansa, selaku Ketua UKMK Albertus Magnus. Halo, Kak Vansa. Halo. Monik, apa kabar, Kak? Lagi di mana itu, Kak? Ini lagi bareng-bareng sama yang lain nih. Oke. Halo. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kepada Kak Vansa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih waktunya MC. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore teman-teman panitia juga. Nah, pertama-tama kenalin, di sini aku Vansa sebagai Ketua UKMK 2021. Yang pertama ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini, berkumpul di platform ini dalam acara opening ceremony
siklus 2021. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang telah mempersiapkan ini semua sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman, opening ceremony ini merupakan acara pembukaan dalam rangkaian acara Rekoleksi Keluarga Kristus 2021 yang akan dilaksanakan dalam 3 hari minggu depan maksudnya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau acara Rekoleksi Keluarga Kristus ini merupakan acara rutin tahunan dari UKMK, di mana teman-teman mahasiswa baru 2021 akan disambut anggota UKMK, kayak gitu. Nah, teman-teman kalau join Rekoleksi Keluarga Kristus ini, kalian bisa kenalan sama saudara seiman kalian di UPN. Jadi, kalian merasa kalian punya keluarga gitu di UPN yang seiman. Nah, dalam 3 hari ke depan nanti, rangkaian siklus itu juga akan diadakan dalam hari Jumat sampai Minggu. Nah, yang di hari Minggunya itu kita akan mengadakan juga EKM. Nah, semoga teman-teman semua bisa hadir, bisa menikmati berdinamika bersama kelompoknya masing-masing, berdinamika bersama kakak-kakak pembimbingnya, dan kalian bisa mengambil benefit dari acara ini seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa menikmati acara ini, bisa enjoy dengan teman-teman barunya, dan semoga kita bisa ketemu di kampus gitu ya teman-teman, kalau nanti udah kuliah tatap muka gitu. Oke, terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih banyak Kak Avanza atas sambutannya. Dan selanjutnya kita lanjutkan sambutan yang kedua ya, Angel. Banget nih, dari ketua siklus nih. Pada penasaran nggak siapa dari dalang di balik ini gitu kan? Halo Kak Bagas. Halo, halo. Apa kabar halo, semuanya? Yuk, udah siap belum nih buat nyampein speech-nya nih? Udah. Oke. Aku serahin ke Kak Bagas. Oke, terima kasih MC Angel dan Monique sebelumnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Shalom. Perkenalkan, aku Safa Bagas sebagai Ketua Siklus 2021 dari UKMK Albertus Magnus. Ingin mengucapkan selamat datang buat teman-teman mahasiswa baru Katolik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta tahun 2021. Selamat datang di kampus Bela Negara dan semoga teman-teman bisa merasakan vibe siklus pada tahun ini meskipun siklus pada tahun ini tuh diadakan secara online. Mungkin ini upaya dari kami, dari UKMK untuk bisa memberikan sebuah perayaan selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru untuk bisa menjadi keluarga kami di UKMK Katolik Albertus Magnus. Seperti yang tadi sudah Kak Vansa jelaskan, siklus adalah program tahunan yang bertujuan untuk sebagai gerbang utama, gerbang pembuka bagi teman-teman mahasiswa baru dalam memulai tahun pertama di kampus baru ini. Nah, mungkin siklus berat tahun kali ini mengambil tema satu dalam keberagaman dan satu dalam iman yang menggambarkan bahwa meskipun kita berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, namun kita tetaplah satu dalam iman. Maka dari itu kita sebagai makhluk sosial yang beragama Katolik, kita harus saling membantu dan saling mengasihi satu sama lain, terutama saudara-saudara kita yang seiman. Dan aku mengucapkan semoga teman-teman dapat mengikuti acara ini dengan baik, semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya, dan semoga teman-teman bisa menambah relasi melalui acara ini untuk kedepannya. Mungkin dari aku sekian saja, aku mengucapkan terima kasih banyak, dan teman-teman wajib ikut acara rangkaian seperti ini sampai akhir ya, karena acaranya bakal seru banget. Oke, sekian dan terima kasih dari aku. Aku kembalikan ke MC. Oke, thank you so much untuk Kak Bagas. Dan teman-teman jangan lupa ya diinget tema dari siklus kita ini. Apa tuh? Coba, ada inget nggak? Ayo, temanya. Tadi inget? Oke, jadi temanya tadi adalah satu dalam keberagaman
satu dalam iman. Nah, oke deh. Kita bakal ada seremoni singkat aja nih dari ketua UKMK dan juga ketua siklus gitu ya, Kak Bagus dan juga Kak Pansa, untuk meresmikan acara siklus kita. Nah, untuk Kak Pansa dan Kak Bagas, kita silakan. Dan oleh karena itu, untuk membuka rangkaian siklus, ya oke, okay, jadi rangkaian siklus 2021 UKMK Albertus Magnus resmi dibuka. Ayo reaksinya, gimana tepuk tangannya? Asik-asik, congrats, kita bisa melaksanakan siklus nih nanti ke depannya. Ya, pastinya seru banget. Seru banget. Oke. Oke. Kita masuk ke acara inti kita nih. Apa nih, Kak? Acara inti kita, apa ya? Kita pastinya kenalan dong. Ya, kenalan sama teman-teman baru yang seiman ya kan ya? Seru banget gak sih kalau kenal sama teman angkatan yang seiman ya kan? Siapa tahu dapat doi. Ya, seperti pepatah suka MK, apa? Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jangan di ghosting. Iya, betul. Kalau udah kenal sayang jangan di ghosting ya. Oke. Terus ya udah langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita mulai dari perkenalan kelompok 1. Mana nih suaranya kelompok 1? Ayo cek sound dulu. Kelompok 1 mana tanya? Ayo on mic, on mic. Halo, Ri. Halo, mana nih Kak anak-anaknya? Ya ini bentar, ada banyak sekali. Halo Angel. Halo. Jangan lupa halo. On cam teman-teman semuanya. Iya nih, biar kita juga pada kenal. Ya, waktunya 3 menit ya. Terima kasih kakak-kakak MC. Saya David Putra Mahendra dari kakak pembimbing MC sama partnerku ada Meliana Medrova. Monggo Meliana Medrova bisa memperkenalkan diri dan dilanjutkan dengan teman-teman yang lain bisa disebutkan nanti. Halo Meliana, ada di room nggak ya? Saya satu sisi. Sorry, ini untuk mempersingkat waktu, perkenalan di sama kambingnya aja ya. Begitu, begitu. Marcelus Brian dari Akuntansi 2021, terus ada Agnes Arcanjela dari Faperta Agroteknologi, ada Elsa Angelina dari Visip Komunikasi, Andini dari FEB, kemudian Edward Budi Setiawan, Akuntansi, Serafika Putri dari Humas, Yusafat Novendra dari RTM, kemudian Yohanes RA juga dari RTM, Frederick Otavianus dari FEB juga, dan Ezekiel Gagat dari FEB, Akuntansi, serta Francisca Vania dari Manajemen Angkatan 2021. Begitu, Kak, dari kelompok 1. Ya, mohon maaf ada kurangnya, begitu. Saya kembalikan kepada MC. Oke, makasih kelompok 1, makasih Kak David dan Kak Meliana nih. Nah, terus kita lanjutkan langsung aja ya ke kelompok 2. Kelompok 2, halo, mana suaranya? Halo,
Yang heboh guys, yang heboh. Heboh. Kambingnya mana nih? Ayo. Kambingnya ada Kak Valen dan Anastasia Kofi. Nah, nanti kambing bisa kambing yang mengenalkan aja kelompoknya untuk mempersingkat waktu, dan anggota-anggota kelompoknya boleh banget nih resen ya, dan on cam tentunya biar kita tahu muka-muka cantik dan ganteng kalian. Ya. Oke, halo untuk kambingnya. Oke, betul. Oke, dipersilakan. Saya Valentina dari Jawa dari kambing kelompok 2 dari Santo Wolfgang. Nah, pokoknya di dalam kelompok ini berjumlah 11 orang yang ada dari Katarina Angelina Purmanasari dari Administrasi Bisnis. Terus ada Kalia Saraswati dari Agroteknologi. Terus ada Mario Goretti Dwiga Etriana dari Akuntansi. Terus Steven Andi Rujono, Akuntansi juga. Terus Natalinda Kristi dari Ekonomi Bangunan. Nova Miranda Gultom dari Ilkom. Angelik dari Ilkom. Matias dari Manajemen. Angel dari Manajemen. Ada Resta juga dari Teknik Geologi, dengan Resta juga, Indra juga yang dari Teknik Geologi, sama ada Victoria Dennis dan Adrian Leonard yang dari Teknik Lingkungan dan Teknik Perminyakan. Terus tambah satu lagi, Antonis Bimo Bido Bedi Brahma dari Teknik Geologi. Nah, sekian anggota dari. Oke, thank you so much yang buat Kak Valen nih yang udah memperkenalkan anaknya gitu ya. Oke, gitu deh. Kelompok 3. Oke, untuk kelompok 3. Mana nih suaranya? Halo, kelompok 3. Kelompok Santo Don Bosco. Ayo pada raise hand nih, pada raise hand sama on cam nih. Yuk. Kita tunggu loh guys. Oke, buat kamnya deh. Okay. Tuh, udah ada yang raise hand satu ya. Priscilla Cahya. Oke, untuk perkenalan ini agak dipercepat lagi ya buat kambingnya. Hey guys. Oke, boleh deh. Kenalin, aku Diego dari kambing Santo Don Bosco. Asalnya Jogja, prodinya Agroteknologi 2020. Bisa dilanjut Kak Diana. Halo semuanya, kenalin aku Diana dari Teknik Metalurgi Angkatan 18. Mungkin boleh Mas Diego yang kenalin teman-temannya. Di sini ada 13 adik asuh. Yang pertama itu ada Sinta Kusuma Wardani, asalnya dari Jogja. Terus Maureen Helena Rima Liani, asalnya dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Terus ada Priscilia Cahya Natali dari Bandung. Terus Maria Natania dari Magelang. Terus Justina Fajar Kunanti dari Jogja. Ada Jovan Harya Pandita dari Bintaro. Terus Marcella Felicia Nirwasita dari Pekanbaru. Mateus Sebastian William dari Jakarta. Laurencia Averina Fania Alfianto dari Magelang. Lalu Emerentiana Tia Sening dari Jogja. Antonius Bagus Putra dari Jogja, Vincent Hartantio Julianto dari Jogja, lalu yang terakhir ada Natalia Fridolina Bau dari NTT. Itu dari kelompok Santo Don Bosco. Terima kasih. Oke, makasih kelompok Don Bosco atas perkenalannya. Nah, jauh-jauh ya, asal-asalnya dari Bhinneka Tunggal Ika nih berarti kita ini. Oke, langsung aja lanjut ke kelompok yang ketiga ya. Keempat namanya. Keempat. Selanjutnya pokoknya ya. Oke, kelompok selanjutnya itu dari kelompok Santo Leo. Nah, kepada kambing nih ada Kak Diki dan Kak... Ayo, ada. Kambingnya mana nih? Kambingnya mana suaranya? Halo. Mana suaranya nih? Halo Kak Diki. Yeah. Partnernya mana nih Kak? Ini ada Meili. Oke, okay, halo Kak Meili. Oke, okay, boleh langsung diperkenalkan aja kelompoknya. Oh iya, di sini kelompoknya beranggotakan itu 14.
kalian dari kambingnya dulu aja. Aku sendiri itu Benedictus Faverdian dari manajemen 18. Aku Stefani Meli Juwardi dari akuntansi 20. Mungkin Mas bisa dilanjut. Apa? Yang pertama itu ada Birgita Febiani itu dari FISIP. Terus ada Clara Irhanda itu dari Faperta. Terus ada Stefani Febriani dari FEB, dari akuntansi sendiri. Terus ada Reza Gustaviarta itu dari EP. Ada Maximiliana Alfrestiantia Herlian Putri itu dari HI. Ada Monica Putri Paramita Nugraha dari Ilmu Komunikasi. Ada Hilda Karisa Putu Padma dari Manajemen. Ada Gabriel Reinhardt Tindaun dari Manajemen juga. Ada Alexandra Amadia Bingkan Putri Dewinta dari Manajemen. Ada Samuel Ferry dari Teknik Industri. Sylvia Catur Cahyanti itu juga dari Teknik Industri. Terus Stefani Dian Setiawati dari Teknik Lingkungan. Sama Rones Nathanael Chandra dari Teknik Perminyakan. Nah, sama kemarin ketambahan satu sama yang namanya Louis Onisangkin dari Hubungan Internasional, dari HI. Ya, itu doang. Makasih. Oke, thank you. Ini namanya unik-unik semua ya, kayak sampai kambingnya belibet nih buat baca ini. Oke deh, kita lanjut ke kelompok 5. Halo, kelompok 5. Halo. 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 Partnernya mana nih? Partnernya mana nih? Partnerku. Ayo dong, Mario. Anak-anak kelompoknya iya, langsung pada resin sama on cam dong nih. Iya nih. Biar makin seru perkenalan kita. Betul banget. Oke deh. Mantap tuh, udah ada yang resin. Perkenalan dari kambingnya dulu aja ya. Nama aku Emmanuel Alter. Aku dari manajemen angkatan 18. Dan di sini aku bakalan bimbing kelompok Santo Thomas Aquina sama Edith. Halo teman-teman, kenalin nama aku Edith Nazareta, aku dari HI 19. Terus kita sekarang mau ngapain nih? Kita mau kenalin teman-teman kelompok dari kelompok Santo Aquina. Jadi mungkin Kak Nanel mau duluan? Oke. Oke, jadi yang pertama itu ada siapa ini? Ada Margareta Arum dari Administrasi Bisnis. Margareta Arum mana ya? Margareta Arum. Iya, halo Kak. Salam kenal. Oke, salam kenal juga. Lalu selanjutnya ada Angelika Damayana. Itu dari Agrotekno. Angelika mana ya? Ada nggak? Halo Angelika. Oke, kalau halo. Ada. Halo. Oke, jadi yang selanjutnya ada Marta Intan. Marta Intan dari Faperta. Dari akuntansi FEB. Iya, akuntansi. Oke, lalu selanjutnya itu ada Delisa. Halo Delisa. Halo Delisa. Teman-teman, salam kenal semua. Oke. Halo, salam kenal. Salam kenal. Oke, yang selanjutnya bakalan ada Gabriel Maheswara dari FISIP Hubungan Internasional. Hubungan Masyarakat. Maaf. Halo semuanya, salam kenal. Halo, salam kenal. Lalu ada Lucia Ariesta dari FISIP Ilmu Komunikasi. Halo, Lucia. Ada nggak ya? Oke, kalau nggak ada, lanjut aja. Silahkan Mbak Edith. Lanjutannya. Mute. Oke, lanjut. Iya, oke, lanjut. Sorry ya kalau dengar suara jamku berisik. Terus lanjut, di sini ada si Rinjani dari manajemen. Halo si Rinjani. Halo. Kalau nggak ada kita next aja. Oke, next aja. Terus next kita ada Gregorius Pradita Daniswara. Halo Gregorius.
salam kenal. Halo, halo. Halo, ada nggak ya orangnya? Octavia, halo, Teresia. Oke, next aja ya. Oke, lanjut ya. Terus ada Aditya Yoga Saputra. Halo, salam kenal. Halo. Halo, halo, salam kenal. Halo, salam kenal. Next ada Faustina Seloana Triatmojo. Halo. Halo, salam hai. Kenal. Halo. 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 Next kita ada Maria Regina Kalei. Aduh, susah ya namanya. Aku salah nyebut. Halo Regina, ada enggak Regina? Halo, salam kenal. Maria panggilan. Halo. 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 Ya, ini terakhir ya kayaknya nggak sih kak, ya kan? Iya. Ferdinand Deva Rendra. Iya. Benar, salam kenal. Halo, salam kenal. Halo, salam kenal. Nah, udah kesebut semua ya berarti ya dari kelompok Thomas Apinas. Semoga teman-teman yang tadi udah nyapa-nyapa salam kenal besok-besok kalau ketemu offline bisa makin akrab. Kayaknya udah, Pak Nandel mau nambahin apa lagi? Enggak, udah, terima kasih. Sekian perkenalan dari Santo Thomas. Next. Okay. Kita balikin waktunya ke MC. Terima kasih, MC. Terima kasih juga, kambing kelompok Santo Thomas Aquinas. Oke, lanjut aja langsung ke kelompok yang selanjutnya. Ada kelompok apa nih? Halo. Ya. Selanjutnya kelompok Santo Rafael. Mana nih suaranya? Mana nih suaranya? Mungkin kepada kambing dipersilahkan langsung memperkenalkan kepada Kak Yosep ya. Kak Yosep Nusantara. Aku masuk ya. Kakak sebelumnya suara aku masuk gak ya? Masuk. Jadi sini aku mau perkenalan dulu ya untuk kelompok Rafael Santo Rafael. Sini nama aku Sabila Tiana sebagai kambing dan temanku Devlin yang sebagai dia berhalangan hadir karena UTS kak. Ini langsung perkenalan teman-teman aja ya. Yang pertama ada Benedictus Irvanda Nugroho. Oke, mungkin nggak ada ya, dia izin. Lanjut ada Gabriela Johanna. Halo Gabriela.